Nadine. Kamu apaan sih nampar saya? Kamu memang pantas ditampar, Dan. Kamu bukan cuma teman yang buruk, tapi kamu juga bukan manusia. Karena kamu gak punya hati. Kamu tuh ngomong apa sih? Saya gak ngerti. Kamu jangan pura-pura gak tahu ya, Dan. Cuman kamu yang tahu kalau aku bisa kerja dan siaran lagi di radio. Kamu sengaja untuk nyuruh Mama datang kan? Untuk cerita semuanya. Iya kan, Dan? Dan sekarang mereka udah tahu kalau aku terkena HIV. Dan karena alasan itu mereka memecat aku, Danu. Aku gak habis pikir kalau kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Apa kamu udah puas kedengernya? Nadine! Nadine! Keterlaluan. Halo. Mama maksudnya apa sih, Mama menceritakan penyakit Nadine ke semua orang? Jadi perempuan kotor itu yang ngadu sama kamu, hah? Gini Danu, sayang dengar, kamu jangan percaya begitu aja sama dia. Ngapain sih coba? Gara-gara dia kita berdua tuh ribut terus. Ya tapi siapa lagi, Ma, yang berani melakukan ini semuanya? Mana Mama tahu? Kamu gimana sih? Sekarang gini aja deh, terserah. Terserah kamu, kamu mau percaya dia atau kamu mau percaya sama Mama. Pokoknya Mama bilang, kamu jangan nuduh Mama yang enggak-enggak. Ya, untung kamu gak jadi nikah sama dia. Bayangin gak, kalau kamu sudah jadi suami dia, aduh, saya gak tahu deh apa yang bakal dia bikin sama kita. Kita pasti bakal perang terus tiap hari. Dan? Danu, halo? Dan? Mama gak bisa dengar suara kamu, Dan. Putus-putus suaranya. Danu? Putus-putus. Halo, Ma. Mama, Mama. Ma, sejak kapan, Ma, provider kita tuh di jalanan nggak dapat signal? Ini semua gara-gara perempuan terkutuk itu. Sekarang Danu berani bentak-bentak mamanya sendiri. Dasar perempuan bawa sial. Jangan sakiti diriku lagi. Deh.
aja sih? Mana mama? Mama. Ini mama. Kenapa sih kamu cari-cari mama terus, ya? Sikap kamu hari ini mengingatkan mama pada waktu kamu masih kecil dulu. Dia waktu kecil gak bisa kehilangan mama satu detik pun. Kemana mama pergi, selalu mau tahu, selalu mau ikut ngintil mama. Dan hari ini, masa kamu mau ikut mama ke salon sih? Ma, apa yang mama lakukan terhadap Nadine itu benar-benar keterlaluan, ma. Kamu bisa bicara lebih pelan sedikit. Kenapa kasar sama mama kalau ngomong? Saya cuma ingin tahu, ma. Apa sih maksud mama menceritakan penyakit Nadine ke orang lain? Mama nggak punya maksud apa-apa untuk melakukan semua ini. Dan satu hal kamu harus ingat. Mama nggak punya niat untuk bikin Nadine sengsara, bikin dia susah. Nggak ada. Semua ini mama lakukan demi untuk perusahaan kita, radio kita. Coba kamu bayangin. Kamu kasih tahu semua orang bahwa Nadine tidak bisa siaran karena dia sakit. Oh, tiba-tiba dia siaran di radio lain. Kamu bilang apa sama semua penggemar radio kita? Iya, Ma. Saya tahu, Ma. Cepat atau lambat orang lain juga akan tahu kenapa Nadine dipecat sama saya. Jadi apa bedanya? Ya jelas beda dong, Danu. Kita memecat Nadine itu kan punya alasan yang sangat tepat. Mana ada sih orang yang mau bekerja sama seseorang yang punya penyakit AIDS? Hah? Jadi mama terpaksa menceritakan soal penyakit Nadine itu. Nggak ada jalan lain soalnya. Hebat, hebat. Luar biasa, Mama. Mama ternyata masih bisa berkelit juga untuk kepentingan bisnis ya, Ma. Ma, apa yang aku lihat setelah apa yang Mama lakukan selama ini ternyata bikin orang sengsara loh, Ma. Jujur, aku sendiri gak nyangka kalau Mama bisa punya pikiran seperti ini. Sorry, Ma. Kakak gak habis pikir. Kenapa Danu tega ngelakuin ini semua sama aku? Padahal aku gak pernah menuntut apapun darinya. Danu pasti tahu bagaimana aku berusaha keras untuk mengangkat nama radio itu. Sampai akhirnya radio itu bisa sebesar seperti sekarang. Tapi apa yang aku terima? Apa? Danu justru menghancurkan hidup aku, menghukum aku atas kesalahan apa yang aku gak perbuat. Udah. Di, kamu benar-benar gak peduli apa yang terjadi di seling kamu. Mas, aku kan pernah bilang sama Mas, kalau aku gak mau ikut campur urusan Mas Danu. Tapi kamu saudara saya, seharusnya kamu memberikan support pada saya. Buat apa aku dukung Mas Danu? Memangnya Mas Danu tuh gak punya power apa untuk ngadepin Mama? Maksud kamu apa? Mas, sebagai laki-laki, Mas tuh harusnya tegas. Mama tuh gak bisa ngatur hidup Mas Danu terus. Yang Mama takuti itu bukan penyakit AIDS itu, Mas. Tapi pilihan Mas Danu atas seorang wanita. Saya gak ngerti. Sampai kapanpun juga, Mama tuh gak akan pernah setuju kalau Mas Danu menikah dengan wanita pilihan Mas Danu sendiri. Maunya Mama tuh Mas Danu menikah dengan wanita pilihan Mama, titik. Dengan cara seperti itu, Mama akan merasa lebih aman, Mas. Ya, kalau Mas Danu masih membutuhkan simpati dari aku rasa inilah saatnya aku ngasih simpati aku ke Mas Danu. Jujur loh, Mas. Aku lakuin ini semua karena aku prihatin sama Mas Danu. Mungkin, ya, ini sudah takdir Mas Danu harus menikah dengan wanita pilihan Mama yang ideologinya sama seperti Mama, yang mirip sama Mama, yang sejalan dengan Mama. Ma,
Saya harus bicara sama Mama sekarang juga. Penting. Keluar. Keluar dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini sih. Ada apa sih, Dan? Sekarang waktunya Mama untuk minta maaf sama Nadine. What? Aduh. Sakit Mama Dan. Aduh, pinggang Mama sakit, sayang. Sekarang juga saya akan telepon Nadine. Dan Mama harus bicara langsung sama Nadine untuk minta maaf. Kamu pikir Mama sudah gila? Atau kamu yang udah gila? Masa Mama disuruh minta maaf sama perempuan murahan itu? Enggak mau. Mama tidak sudi. Saya benar-benar kecewa sama Mama. Dan saya sudah memutuskan untuk tidak tinggal di sini lagi, Ma. Gimana kalau sampai Danu pergi dari rumah? Siapa yang akan memimpin perusahaan? Bisa-bisa hancur mata pencarian kami. Danu! Danu! Dan! Danu! Kamu gimana sih, tuli apa? Bantuin Mama dong. Ma, bukannya Mas Danu harusnya udah pergi dari dulu? Maksud kamu apa sih? Ma, memangnya pernah Mas Danu jauh dari Mama? Coba deh Mama pikir, pernah nggak Mas Danu hidup mandiri? Nggak pernah kan? Hidup seperti aku jauh dari orang tua. Rupanya kamu yang menghasut kakak kamu sampai jadi begini, ha? Berani melawan sama Mama. Sebelumnya dia tidak pernah membantah semua omongan Mama. Tapi setelah kamu datang, dia berubah total. Ini rumah nggak pernah tenang, Maya. Nyesel aku datang ke Jakarta, Ma. Udah deh, aku mau hangout aja. Mau ikut? Siapa tahu Mama kalau ikut hangout, pulang dari hangout Mama bisa santai, bisa tenang, nggak bisa marah-marah seperti ini. Capek. Danu. Danu. Danu, dengar dulu Mama. Danu, buka jendelanya, dengar Mama. Danu, kamu nggak bisa tinggalin Mama begini aja. Kamu nggak kesian sama Mama? Nggak kesian sama Mama, sayang. Ada apa lagi sih, Ma? Mama janji, Mama nyerah, Mama akan ikutin semua omongan kamu. Tapi kamu jangan tinggalin Mama, sayang. Mama janji, akan minta maaf sama Nadine. Serah Mama lah. Ya atau tidak. Iya, Mama. Mama janji, sayang. Mama janji Mama akan turutin semua kemauan kamu. Mama akan minta maaf sama Nadine. Tapi kamu turun, ya. Turun, ya, nak. Jangan sakiti diriku lagi. Dia pasti lagi coba menghubungi perempuan itu lagi. Aku harus gimana, ya? Danu, sayang. Dengar Mama, sayang. Danu, dengar Mama, sayang. Seandainya kamu bisa mengerti perasaan Mama, kamu pasti tahu apa yang sedang Mama pikirkan, sayang. Mana ada seorang ibu yang rela membiarkan anaknya mengalami hal seperti ini? Gak ada, sayang. Sejak kamu perkenalkan Nadine sama Mama waktu itu, Mama sudah tahu. Dan Mama yakin bahwa dia adalah wanita yang kamu pilih untuk jadi pendamping kamu. Mama rela, sayang. Saat itu Mama bertekad dan Mama sudah rela untuk mau melepaskan kamu, menikah sama dia. Tapi sayang, pada saat Mama dengar dan Mama tahu bahwa dia menderita HIV positif, Mama shock. Pernah nggak kamu bayangin, sayang, kalau kamu dalam posisi Mama sekarang, apakah kamu akan membiarkan anak yang paling kamu sayang menikah sama seorang perempuan yang menderita penyakit yang mematikan?
Asal itu yang kamu mau, sayang, dan itu membuat kamu bahagia. Mama nggak apa-apa, sayang. Mama mau minta maaf sama dia. Biarpun mama jadi malu, mama nggak peduli. Kalau perlu, mama cium kakinya, sayang, untuk minta maaf atas semua yang pernah mama lakukan sama dia. Sayang, kalau memang kamu anggap perempuan itu lebih berharga daripada mama, ayo, sayang, tunggu apa lagi? Telepon dia. Ayo, sayang, telepon Nadine. Ayo, sayang, sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo dong, sayang, telepon dia. Yes. Danu, Danu. Kamu pikir kamu bisa memaksa mama untuk minta-minta maaf di depan wanita iblis itu? Nadine, kenapa kamu selalu mempermainkan perasaan saya? Saya pikir dulu kamu orang yang saya harapkan, saya inginkan. Tapi kenyataannya apa? Apa kenyataannya? Halo, ketemu lagi nih. Aku tahu kamu pasti lagi nungguin aku kan? Karena yang kamu tahu kalau jam segini aku selalu ada di kafe ini, ya kan? Aku aja deh. Eh, gak usah GR ya. Gua kesini bukan nungguin lu, ngerti? Mau pergi kemana, cantik? Es, mau kemana lagi sih? Udah di sini aja dulu sebentar. Aku janji kok nggak lama-lama. Sebenarnya sih aku cuma pengen survei tentang karisma aku terhadap perempuan. Karena yang udah-udah. Daya tarik aku terhadap perempuan tuh bikin perempuan kelepek-kelepek. Ya, maka dari itu aku ingin kasih lihat sama kamu gimana, tapi... Ingat ya, gue gak sama wanita lain, ngerti lo? Wah, wow, justru itu kamu yang beda, bener. Kamu beda dari wanita manapun juga. Kamu itu satu dibanding seribu. Iya, betul-betul. Maka dari itu aku yakin kalau kita ini sebenarnya adalah takdir. Takdir yang selalu dipertemukan. Please, kali ini aja aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu sebentar. Ya, kalau kamu nggak mau beliin secangkir kopi, gimana kalau aku yang pesenin kopi buat kita berdua? Kita minum segelas berdua, ya? Tenang, aku yang bayar. Jadi kamu nggak usah ngeluarin duit. Oke. Gimana? Kak Adin! Dia siapa sih, Kak? Ya, keren juga loh. Thank you, adik cantik. Tolong kasih tahu sama kakak kamu itu kalau besok jam 2 siang aku tunggu di kafe ini lagi, di meja ini lagi, ya. Ya Allah, tolong dengerin doaku ini sekali aja. Kasih aku kesempatan supaya bisa ketemu sama cewek itu lagi. Sebenarnya cowok tadi siapa sih? Nggak penting, Olga, dia itu siapa. Yang jelas kakak nggak mau datang ke kafe ini lagi. Males banget terus-terusan ketemu dia. Loh, jangan gitu dong, Kak. Sayang tau gak sih cowok serucu itu dan sekiran itu? Masa kakak tinggalin? Kalau feeling Olga bilang sih, kayaknya dia baik dan lucu deh, Kak. Pasti cocok deh sama kakak. Apalagi sekarang kan kakak lebih sensitif. Pasti kalau kakak kenal orang kayak dia, kakak bisa ketawa lagi deh kayak dulu. Olga, apa-apaan sih? Kayak dia suka deh, Kak, sama kakak. Olga, dia itu gak tahu siapa kakak sebenarnya. Coba kalau dia tahu kakak kena HIV positif, dia juga pasti jauh-jauh dari kakak. Kok kakak ngomongnya kayak gitu sih, Kak? Kakak ini gak mungkin salah lagi. Danu teman kakak yang udah bertahun-tahun, dia aja bisa pergi begitu aja. Apalagi dia yang baru kenal. Sekarang, mendingan kita pikirin yang lebih penting. Gimana caranya supaya kakak kerja di tempat radio yang lain? Ya, yuk. Masuk. Ayo, silakan duduk. Nggak usah. Tangan saya takut kotor. Kebetulan saya termasuk orang yang paling menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Nama saya Nadine, Pak. Saya yang menelpon kemarin yang berniat untuk menjadi penyiar di radio Bapak. Apa Bapak masih ingat sama saya? Ya, saya ingat. Siapa sih yang kenal kamu? Penyiar favorit pilihan pendengar.
Jadi bagaimana Pak dengan konsep yang saya berikan sama Bapak? Konsep yang bisa saya rekam sendiri di rumah, lalu Bapak putar sendiri di radio Bapak. Konsepnya menarik loh Pak, dan saya jamin Bapak bakalan mendapatkan pendengar yang banyak. Konsepnya memang sangat menarik, tapi sayang, untuk saat ini saya belum bisa menerimanya. Kenyataannya, nggak ada yang bisa menggantikan posisi Nadine. Kayaknya aku datang di saat yang gak tepat nih, Mas. Yaudah deh, aku jalan deh. Tunggu. Kamu ada perlu apa? Gak ada sih. Gak ada apa-apa. Tadinya aku pengen ngajak lunch bareng aja, tapi kelihatannya Mas Danu sibuk. Udah aku sendiri aja deh. Di. Saya ikut ya. Seharusnya kan Nadine gak boleh nyerah kayak gitu dong, Kak. Masa cuma gara-gara bos tadi nolak program kakak? Kakak udah nyerah kayak gitu sih. Kakak kan masih bisa nawarin program-program yang lain ke radio stasiun lain. Percuma lah, Ol. Dari awal aja kakak udah tahu kalau orang itu gak mungkin nerima kakak. Sikapnya aja pas pertama kali udah kayak gitu. Pokoknya kan Nadine gak boleh khawatir. Percaya sama Olga, pasti stasiun radio lain mau nerima kakak kok. Di, kelihatannya kamu pengen ngomong sesuatu sama saya. Enggak kok, Mas. Enggak ada apa-apa. Kamu nggak usah bohong deh. Setelah berhari-hari kita bersitegang, kayaknya kita perlu satu hari untuk senang-senang deh, Mas. Seperti dulu lagi. Ingat nggak? Kamu benar. Ya, sebetulnya saya tahu. Di balik sikap kamu yang tidak peduli itu terhadap saya, sebenarnya kamu sangat peduli dengan keadaan saya. Sebab itu, saya merasa senang sekali kamu berada di sini, di saat-saat saya dalam keadaan sulit. Sayangnya, hari ini kayaknya hari terakhir aku makan siang bareng Mas Danu. Maksud kamu apa? Karena besok, aku mesti balik lagi ke Amerika, Mas. Karena jatah liburanku sudah habis. Kenapa sih kamu nggak pindah aja kuliah di sini? Saya yakin kamu bisa menolongi saya dan juga menolong perusahaan di saat perusahaan lagi krisis. Setiap orang tuh berhak menentukan jalan hidupnya, Mas. Dan jalan hidup yang aku pilih yaitu tidak mau bergabung dengan perusahaan keluarga. Ya. Kalau boleh aku saran, kayaknya Mas Danu nggak perlu cari penyiar lain nih, Mas. Karena suara Mas Danu tuh bagus. Dan aku yakin kalau Mas Danu jadi penyiar, pasti one day pasti Mas Danu akan jadi penyiar favoritnya Fresh FM. Maaf, Mbak, di sini tidak ada lowongan kerja. Penyiarnya sudah ada. Maaf, Mbak, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Kalau ternyata semua jawaban mereka enggak, ngapain juga kita mesti repot-repot datengin mereka? Iya kan, Ol? Ternyata cewek misterius itu benar-benar mengabaikan aku. Bahkan permintaan sekecil ini pun nggak bisa dia penuhi. Sekarang kakak nggak bisa berharap terlalu banyak
untuk bisa bekerja lagi. Sampai kapan kakak harus bertahan seperti ini? Tanpa pekerjaan, tanpa menghasilkan uang. Kak Nadine gak perlu khawatir, Kak. Untuk sementara ini, mungkin kakak bisa bekerja di LSM yang peduli dengan mereka yang terkena HIV/AIDS. Dan juga, mungkin kakak bisa bekerja seperti Mbak Laras. Andai kakak masih bisa mengulang waktu, kakak gak ingin hidup seperti ini. Hidup ini kejam. Ol, kakak gak habis pikir. Allah saja maha pemurah dan pemaaf. Kenapa justru manusia ciptaannya bisa begitu kejam kepada orang-orang seperti kakak? Kenapa? Kenapa? Bagus. Ini memang cuma masalah waktu aja kan, sayang? Kamu pasti kembali lagi ke Amerika. Mama senang kan atas kepergian aku ini? Ya udah pasti senang dong. Kamu kan kesana kan untuk ilmu demi untuk masa depan kamu. Pasti bukan itu jawabannya. Tahu ya kamu ya. Jujur ya, Mama bilang sama kamu. Mama kurang begitu suka kalau kamu terus dekat sama kakak kamu. Karena kamu terus-terusan mempengaruhi dia. Sampai dia berani melawan Mama. Mama pikir setelah Mas Danu jauh dari aku, Mama bisa mengatur Mas Danu kembali. Gitu, Ma. Ma, sadar, Ma. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat, Mas Danu pasti akan menemukan tambatan hati yang sesungguhnya, Ma. Udah dewasa kok. Bebas milih. Sok tahu. Bicara soal kata hati lagi kamu. Halo, selamat pagi Sobat Fresh FM. Senang sekali saya bisa menemani Anda tentunya di radio kesayangan Anda, Fresh FM. Saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Pak Danu, kenapa kau tak bicara, Pak Danu? Wah, dead air ini, Pak Danu. Pak. Gawat, Pak. Saya akan mencoba untuk menemani kalian setelah yang lagu yang satu ini. Gue gak bisa konsentrasi lagi. Bayangan Nadine selalu muncul dalam benak gue. Gue bingung mesti bagaimana lagi nih. Jangan sakiti diriku lagi. Kak, kemarin orang yayasan ngomong sama aku. Katanya mereka ngarepin banget karena Din datang hari ini. Gimana menurut kakak? Oke, kita lanjutkan saja acara pagi ini. Dan sekarang waktunya saya akan buka line telepon. Silakan pendengar ingin menelpon dan ingin bercerita apa saja. Saya akan terima. Ya, tentunya di Radio Fresh FM. Ternyata kalian belum bisa ngelupain Mas Danu juga ya. Setiap hari kalian denger radio itu. Sebel. Olga, kakak bukannya dengerin dia siaran, tapi kakak suka sama acaranya. Kamu kan tahu, acara ini jadi favorit banyak orang. Lagian, dulu kakak berjuang mati-matian untuk menggodok konsep acaranya supaya acara ini jadi favorit banyak pendengar seperti sekarang.
Mas, tolong digedein sedikit dong suaranya. Oh iya, Pak. Masih di ruangan Radio Fresh FM, saya akan buka lagi line teleponnya. Oke, siapa lagi yang mau telepon? Silakan. Telepon langsung ke Fresh FM. Halo? Gue cuma pengen curhat aja. Gue lagi inget sama seorang cewek. Dia tuh cantik banget, tapi... orangnya cuek banget. Padahal udah beberapa kali gue ketemu sama dia. Tapi sampai saat ini gue juga belum tahu siapa namanya dia. Ya entah kenapa ya, kok gue bisa yakin kalau sekarang dia pasti lagi dengerin gue curhat di Fresh FM. Selama ini, setiap kali gue ketemu sama dia, dia gak pernah nanggepin gue. Gue harap kalau dia dengerin curhatan gue sekarang ini, mudah-mudahan dia bisa berubah pikiran. Ya mudah-mudahan dia bisa yakin kalau pertemuan gue sama dia itu bukan suatu kebetulan, tapi takdir. Karena gak disengaja, selalu ketemu terus. Jadi gue bisa menyimpulkan itu adalah takdir gue sama dia. Dia harus ingat kalau dia itu punya utang secangkir kopi untuk gue. Ya hitung-hitung untuk mengungkapkan rasa terima kasih dia terhadap gue, ya? Karena gue pernah nolongin dia waktu dia pingsan tengah jalan. Andai aja gue bisa ketemu lagi sama dia, pasti gue akan seneng banget. Tapi kayaknya gue gak bisa berharap banyak, karena ini hari terakhir gue. Iya, karena gue harus terbang ninggalin Jakarta untuk menuju ke Amerika. Jadi walaupun kemungkinan tipis untuk ketemu sama dia lagi, gue pengen banget kalau dia dengar curhatan gue di Fresh FM sekarang, tolong temuin gue jam 10 pagi ini di kafe di tempat dimana biasa gue ketemu sama dia. Jadi penyiar yang baik, tolong dong puterin lagu spesial untuk bidadari gue yang misterius itu. Thank you ya. Oke, terima kasih atas teleponnya. Dan ini lagunya, mudah-mudahan Anda bisa dipertemukan dengan cewek pujaannya. Ini dia lagunya. Sialan, ini pasti Rinaldi nih. Dia kok gak cerita ke saya kalau dia sedang jatuh cinta. Saya harus ketemu dengan dia dan saya harus menyaksikan. Mudah-mudahan aja Rinaldi bisa ketemu dengan cewek itu. Bing, handle ya. Radionya kok mau cabut dulu. Tapi Pak, aku kan operator, Pak. Pak, cewek yang dimaksud itu kan Andin kan? Kau bercanda aja, nggak mungkin lah, Ol. Kenapa nggak mungkin sih, Kak? Kalau feeling Olga bilang sih, kayaknya itu cowok yang ketemu sama kakak di kafe waktu itu deh. Kayaknya dia tulus deh, Kak, sama kakak. Udahlah, mendingan sekarang kita pergi ke yayasan ya. Soalnya mereka udah pada nungguin kita di sana. Tapi, Kak... Tapi apa lagi? Kalaupun kita pergi nemuin cowok itu sekarang, kan kita nggak dosa, Kak. Siapa tahu aja kalau selama ini dugaan aku bener. Kalau cowok itu jatuh cinta sama Kak Nadine. Kak, ayo dong. Please, Kak. Demi Olga, Kak. Gila. Nungguin wanita misterius kayak gini bikin aku nervous juga ternyata. Toilet dulu aja deh. Ya, mudah-mudahan saja Rinaldi ada di sini, jadi saya sempat ngucapin selamat jalan sama dia. Ternyata saya salah orang. Yang tadi telepon ke radio itu bukan Rinaldi. Jangan pergi dari
saya nggak bisa melupakan kamu, Din. Pertemuan kita mungkin takdir. Enggak, Dan. Takdir kamu pasti lebih baik daripada takdir aku. Itu sebabnya kita nggak akan pernah bisa bersatu. Kalian baik-baik aja kan? Iya sayang, kakak pasti baik-baik aja. Asal kamu nggak ngungkit-ngungkit tentang pertemuan dengan Kak Danu ya. Halo Nadine. Hai. Hai Helga. Halo Kak. Mulai besok kamu sudah bisa kerja di sini. Sungguh? Tuh kan Kak, orang baik seperti Kak Nadine pasti akan dapat jalan keluar. Kak, Allah itu nggak buta Kak. Allah pasti akan menolong umatnya yang sedang dalam kesulitan. Makasih ya Laras. Saya nggak tahu bagaimana bisa Nadine berada di kafe ini juga. Karena aku, Mas. Karena dia ingin bertemu dengan aku. Tapi aku gak akan bisa bersama-sama dia. Karena aku yakin Mas Danu pasti tidak akan bisa hidup tanpa dia. Hidup saya merasa hampa tanpa dia. Saya gak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau gitu Mas Danu harus berjuang untuk mendapatkan Nadine kembali, Mas. Apapun resikonya. Dan sebelum aku ninggalin Jakarta, aku ingin memastikan kalau Mas Danu harus tetap mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya Mas Danu dapatin. Kamu benar, Nan. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus kuat. Makasih ya. Aku yakin Mas Danu akan bahagia. Karena aku juga yakin, sesungguhnya wanita misteriusku itu mencintai Mas Danu. Itulah sebabnya selama ini dia tidak pernah meladeni aku. Kalau kamu pergi, radio kita gimana, sayang? Tolong, jangan pergi, Danu. Jangan, nak. Mama kan lebih tahu. Mau diapakan radio itu, Ma. Lagi pula, Mama kan lebih jago berbisnis dibandingkan saya, Ma. Apalagi kalau berbisnis yang pemimpinnya menutup mata hati. Saya rasa Mama orang yang paling tepat. Danu, Danu, jangan pergi. Danu, jangan pergi. Danu, jangan pergi! Danu! Danu, jangan tinggalin Mama! Danu! Ada juga relawan lain yang mulai bekerja hari ini. Siapa? Itu dia orangnya. Ayo, aku kenalin. Yuk. Nadine, kenalin. Ini... Cukup! Kamu pikir kamu bisa mainin aku lagi? Kamu pikir ini lucu? Nat. Nat. Saya minta maaf. Saya sungguh-sungguh akan meninggalkan ini semuanya demi kamu. Dan saya akan mengabdi hidup saya untuk kegiatan LSM ini. Biar semua orang tahu apa itu HIV plus dan AIDS. Sehingga mereka tidak akan mengucilkan orang-orang seperti kamu.
kamu sungguh-sungguh, Dan. Lalu, bagaimana dengan radio kamu? Kamu lebih penting dari itu semuanya.